Esko Melaka, Dr. Akmal Saleh mempertahankan tindakannya apabila mengancam menarik lesen pengilang yang enggan menjual beras tempatan mengikut harga ditetapkan kerajaan dalam video tular semalam. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka itu turut menafikan beliau membuli pengilang seperti didakwa bekas Naib Presiden MCA T. Lian Kerr. Sebaliknya menjaga kepentingan rakyat yang sengsara kerana bekalan beras tempatan tidak mencukupi. Tugas saya sebagai wakil rakyat adalah untuk menjaga kepentingan rakyat. Bukan menjaga kepentingan tauke-tauke. Jadi saya tak kisah apa sekalipun selagi mana saya menggunakan bidang kuasa saya di tempat yang betul untuk kepentingan rakyat, maka saya ready untuk terima apa saja pun. Sebab saya tahu apa yang saya buat ni adalah betul di sisi undang-undang dan juga untuk yang pentingnya adalah untuk kepentingan rakyat. Akmal sebelum ini mendedahkan kunjungannya ke kilang terbabit mendapati sebanyak 89 tan metrik beras tempatan telah disimpan oleh pengilang. Akmal yang juga Ketua Pemuda UMNO menegaskan T sebenarnya tidak memahami isu sedang dihadapi rakyat sambil menambah bekas timbalan menteri itu boleh bertemu dengannya jika mahu penjelasan lanjut. Kalau tak faham, lebih baik diam. Sebab apa kalau dia bercakap, nanti nampak kurang cerdiknya. Yang membuli rakyat ni siapa? Yang membuli rakyat ni adalah pengilang-pengilang ni yang berdekil. Rakyat di bawah sengsara, rakyat di bawah nak cari beras tempatan susah. Tapi kilang ni tak nak buat sebab apa? Dia rasakan bahawa tak dapat untung. Bukan tak ada untung. Hanya keuntungan dia kurang sedikit saja.